Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan kekeliruan dan fitnah yang dilakukan oleh mereka-mereka terhadap tarekat Naqsyabandiyah secara umumnya, tarekat Naqsyabandiyah Aliyah secara khususnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya sanad tarekat ini sebenarnya bersambung. Ada yang mengatakan, "Ustaz, buktinya tak tidak bersambung kerana katanya Abul Qasim Al-Karkani itu adalah terputus." Walhal telah disebutkan oleh salah seorang ulama besar daripada India, yang mana beliau juga seorang muhadis terkenal bernama Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Kalau kita rujuk di Google, tokoh ini sangat terkenal dan kitabnya sangat banyak. Di dalam kitab yang terkenal ini yang bernama Al-Qawlu Al-Jamil Fi Bayani Sawa'i Sabil, Syah Waliullah Ad-Dahlawi, seperti yang dapat tuan-tuan melihat ini, dia menjelaskan secara jelas sanadnya, iaitu Khawajah Abul Qasim Karkani, dia bertemu, secara terjemahan dia, iaitu telah bersubah kepada Abu Athman Al-Maghribi dan bersubah kepada Abu Ali Katib, Abu Ali Ar-Rubari dan bersubah kepada Junaid Al-Baghdadi, bersubah dengan Sari As-Sakti, bersubah dengan Ma'ruf Al-Karhi dan bersubah dengan banyak termasuk ulama. Dua daripadanya adalah Ali bin Musa Ar-Ridha, yang mana nanti sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Daud At-Ta'i, yang mana sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam muka surat ini pula apa yang disebut oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, beliau berkata, "Fa hadhihi silsilatu suhbah la syakka fi sihhatiha wa ittisaliha." Maka adapun silsilah pensuhbahan ini tidak ada keraguan lagi kesahihannya dan bersambungnya antara satu dengan yang lain. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, apabila ada yang mempertikai sanad tarekat Naqsyabandiyah atau seluruh Naqsyabandiyah yang lain adalah tidak bersambung, berarti dia adalah menyesatkan semua tarekat lain. Dan memang benar, mereka ini tidak peduli dengan tarekat Naqsyabandiyah Aliyah. Bagi mereka, kalau mengikut metodologi yang mereka lakukan sekarang, semua tarekat tasawuf yang telah diamalkan oleh banyak ulama-ulama di tanah Melayu seperti Tok Kupaluh yang juga bertarekat Naqsyabandi, Syekhul Islam Mahmud Zuhdi daripada Selangor yang juga bertarekat Naqsyabandi, maka mereka ini semua akan dituduh sebagai sesat lagi menyesatkan atau tarekatnya tidak bersambung. Maka oleh itu tarekat mereka adalah tarekat yang menyeleweng. La haula wala quwata illa billah. Siapakah lebih alim? Para PhD holder yang memfitnah tadi atau Syah Waliullah Ad-Dahlawi? Cuba kita renungkan. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam ilmu tasawuf perlulah dinilai sesuai dengan manhaj dan metodologi ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini dianggap sebagai rujukan utama di dalam ilmu tasawuf. Sebab itu, boleh ke kata macam tu, ustaz? Tak ada dalil. Mana boleh tokoh ulama itu menjadi dalil? Itu bukan dalil. Maka perlu dijelaskan di sini. Salah seorang ulama besar daripada Andalus bernama Al-Imam Asy-Syatibi, bahkan beliau adalah yang mencetuskan idea maqasidus syariah yang banyak disebut oleh tokoh-tokoh politik, oleh ulama-ulama pada hari ini. Imam Asy-Syatibi. So, Imam Syatibi di dalam kitabnya Muwafaqat, kitab usul fiqhnya, yang mana di dalam kitab ini juga beliau membawa iaitu ilmu maqasidus syariah, the philosophy of the Islamic law. Kita boleh kata seperti itu. Apa kata-kata Syekh Asy-Syatibi? Boleh dilihat di sini. Beliau menjelaskan bahawa fatwa-fatwa para mujtahidin apabila dinisbahkan kepada orang awam adalah seperti dalil syarak. Bila dinisbahkan kepada para mujtahid. Jadi kalam ulama mujtahid itu adalah seperti yang dipanggil dengan dalil. Wad-dalilu alaihi. Dan dia sebut, bukti ke atas perkara ini adalah kewujudan dan ketiadaan dalil yang dinisbahkan kepada muqallid. Sama sahaja. Maksud muqallid ini orang yang bertaklid yang awam ini, sama sahaja. Kerana mereka tidak dapat manfaat daripadanya sama sekali. Boleh dilihat sini. Itu bukan urusan mereka untuk beranalisa dan beristimbat di dalam adillah atau mengambil dalil. Maka malah mereka tidak dibenarkan sama sekali untuk berbuat demikian. Allah SWT berfirman, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah pada orang yang lebih mengetahui jika kamu tidak tahu. Dari ayat ini menunjukkan bahawa orang awam
yang tidak tahu. Para muqallid, mereka bertanya kepada ulama dan kalam ulama itu adalah dalil di sisi mereka. Maka dijelaskan oleh Imam Syatibi, orang muqallid bukanlah orang yang alim, maka tidak sah baginya melainkan dia bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Hanya pada mereka dikembalikan tempat rujukan di dalam hukum hakam agama secara itlak. Maka mujtahid ini ketika ini berdiri sebagai posisi syarik, dan pendapat mujtahid juga berdiri pada tempatnya syarik, iaitu kaul atau pendapat ulama dalam ilmu tasawuf dan juga ilmu lainnya adalah dalil kalau dilihat kepada orang awam. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, dalam menilai kesahihan atau tidak sebuah sanad tersebut, maka berpadalah kita merujuk kepada kalam-kalam ulama seperti Syah Waliullah Ad-Dahlawi dan juga ulama-ulama lain, sebagaimana ulama-ulama hadis apabila menilai perawi tersebut thiqah atau tidak thiqah juga merujuk kepada kitab-kitab tabaqat ruwat, atau kita panggil dengan rijal, tabaqat rijal, iaitu kitab-kitab yang menjelaskan tentang ciri-ciri biografi dan juga status perawi-perawi tersebut. Maka sekian saja daripada saya. Kita pegang pada fakta. Jangan terikut dengan persepsi yang batil. Aku lukau lihaza. Astaghfirullah liwalakum.